Saya suka sama Tasya. Walaupun langit terbelah dan terbakar, saya tidak akan pernah mengizinkan kamu. Sok, kita teh bacanya biar tahu semuanya apa isi suratnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu kenapa tuh pada nyautin kan ente mau baca surat ya ente? Jenilam, bidadari surga ane. Ane tahu cinta itu butuh proses dan kesempatan. Kali ini ane akan berikan Jenilam kesempatan untuk hidup lebih tanpa ane. Ane titip warung. Ane harap Jenilam teh bisa merawat warung tersebut seperti merawat anak kita berdua. Ane harap juga Jenilam teh bisa sabar menanti kedatangan ane kembali. Ane pamit dulu. Salam rindu, salam sayang, salam Wan Boba alias Bobby Baharudin alias bos banget yang semua harga terasa murah banget. Teng tereren reng teng teng. Cenesa. Sok atuh Cenesa ditinggali heula ieu teh tulisan Kang Jaya apa Wan Boba kitunya sok mangga. Eta mah bukan tulisan saya mah jelek kayak ceker ayam gitu, beda. Oh iya, tadi teh tulisan Wan Boba, dia yang nulis sendiri, lupa ya ya. Oh begitu-begitu kan ya, alhamdulillah begitu kan ya, berarti bukan Maisa laki aku, begitu kan ya, semuanya sudah beres. Ya kita pulang, ayo. Udah jelas kan ya? Ya udah tuh ya, jangan menggoreng gosip lagi. Ulu-ulu, Jenilam. Ya ente bukan gosipnya, tapi ini mah fakta gitunya. Memang kalau terungkap itu menyakitkan gitu. Mana teh atuh naon tadi teh ngomong atuh dari tadi. Namanya juga lupa, Cek. Kenapa jadi nyalahin Nyayat itu? Udah, Nyayat pulang ah. Ayo atuh. Dompet Yayat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya, Bu. Semua tuduhan itu enggak benar. Bang, si Ujung bang, nih berdua gue cek. Jangan lupa kembaliannya 1.000. Ya elah, uang 1.000 aja pakai dipinta. Ya, si ibu nih kadang-kadang. Maaf ya bu ya, bukannya saya perhitungan. Cuma nih 1.000 berharga. Ini namanya pengaturan keuangan, finance. Apaan tuh? Finance, keuangan. Norak lah. Ayo, bangun. Lu mau ngapain, Cak? Lu mau turun apa di situ aja? Kita bener lu di situ. Akhirnya gua bisa lolos dari Bang Epan. Jadi kita mau kemana nih sekarang? Gak tahu. Opa belum balas WA Tasya. Jangan kagak tahu dong jawabnya. Lu kurang canggih, Sya. Masa kita pergi kagak tahu mau kemana? Ya, kalau aku canggih jadi robot. Yaudah deh, kita mendingan cari orang buat nanya, ya? Lu mau kemana? Jangan jauh-jauh dong, ntar gue repot nyarinya. Ih, sini tuh ya. Neng, aku kasih teng, neng, kenapa sih? Kayaknya, ntar lu ngapain aku ditarik-tarik, weh? Ah. Janji begitu kan ya? Janji naon? Janji tidak akan melarak lirik begitu kan ya perempuan lain begitu ya? Kamu juga tapi yang main sembarangan nuduh, omongan warga dipercaya, omongan Ce Yayan dipercaya, giliran saya, gak dipercaya. Oh iya ya. Tante Onti, ini makanannya udah ada, udah siap nih. Lama banget nungguinnya. Ayo kita makan dulu begitu kan ya. Sok, duduk sini begitu ya. Kita makan dulu begitu kan ya. Nih ada makanan. Sebentar ya, aku teh bawain piring dulu. Bentar, begitu kan ya. Sebentar, begitu kan ya. Ini buat Kenji, begitu kan ya. Ini Raka, sok, Raka. Ini begitu kan ya. Begitu ya. Neng, nggak segitu nasinya. Kenapa tuh ya? Kebanyakan apa gimana? Iya. Begitu ya Raka, nah ini begitu kan ya. Kusino Agung, Ucup di mananya? Saya harus ngomong apa ya ke Wan Boba? Kalau
sampai saya terima ini, apa itu teh sama aja dengan saya menerima Wan Boba? Wah, Bu, ternyata kopinya udah disediain. Siva, jangan dikeluarin dulu, udah biarin aja. Loh, kenapa Bu? Kan kita nggak boleh nolak niat baik dari seseorang. Siapa tahu, ini jalan dari Allah kan buat perbaikin hidup kita. Iya kan? Bisa pesan minuman di sini? Oh, ada kopi bang? Kopi, ya bolehlah. Kopi susu ya? Iya. Ya udah Ziva, ibu siapin gelasnya ya. Siapa ya? Kok kayak mencurigakan gitu? Kayaknya bukan orang kampus ini deh. Gak usah merhatiin gue. Kok dia tahu sih kalau lagi diperhatiin? Padahal dia gak nengok loh. Nino, kamu kenapa diem aja dari tadi? Lagi gak semangat aja, Pak. Gak semangat, tapi kok ikut papa kerja? Ya, biar gak suntuk aja. Bos kecil, itu tadi kan Tasya? Itu Tasya? Sama siapa dia? Tasya ngapain sih jalan sama dia? Pak, Mas Surya, berhenti. Saya suka sama Tasya. Walaupun langit terbelah dan terbakar, saya tidak akan pernah mengizinkan kamu untuk mendekati anak saya. Udah Pak, jalan aja. Bos, ini mau berhenti apa mau jalan? Mundur aja Pak. Pak, apa, kenapa sih Pak? Udah Pak, jalan aja Pak. Nyari opa tapi kagak jelas banget. Apaan sih? Udah kalau terpaksa tuh gak usah ikut-ikut Tasya. Gak ada juga kan yang mintain ikut. Baperan amat lu. Lu tuh kayak mobil, Sya. Mobil apaan? Mobil yang sayang tapi takut ditolak. Iya. Naik, kenapa tracing? Iya. Kayak mobil Timo iseng. Tasya. Om Bara. Opa. Om. Tasya mau kemana? Sebenarnya Tasya mau cari opa. Opa, gimana? Obatnya udah diminum 3 kali sehari nggak? Papinya Tasya ngarang gue buat ketemu sama Tasya. Mending gue cuek aja deh. Nino, kamu ditanya Tasya jawab dong. Masa diem aja? Kalian lagi ada masalah ya? Enggak. Yaudah, kalian selesain masalahnya di dalam mobil ya. Oke, Om. Hah? Udah mulai kagak seru nih kalau begini. Mendingan gue pergi dari sini. Tidak! Jangan tahan gue, Udi! Udi, jangan tahan! Hentikan! Gue gak suka begini! Mas! Apa lagi sih? Mas, aku cuma gak mau kamu paham salah. Salah paham. Itu dia. Jadi, bisa gak kamu ikutin aja kemanapun aku berada? Tapi gue gak mau, Sya. Kalau gue jadi obat nyamuk lo berdua begini. Jangan jadi nyamuk, kecoa aja. Oke? Lagian kan, tadi superhero bilang mau nemenin Tasya. Oke? Demian boleh ikut ya? Iya. Akhirnya. Sekarang gue bisa di mobil mewah. Enak, nyaman, dingin. Ayo. Oh, salah. Terus mana dong? Galak sih. Apa ini? Oh iya. Bye-bye warga kampung Ciarang. Tasya tengah. Ih, Superhero, Tasya tengah.